Untuk menu diet aku di sini aku sudah goreng asal ya. Untuk ikan seperti yang kalian lihat di sini ikan. Jadi proteinnya aku ambil dari ikan. Untuk sayurnya kalian bebas bisa mau pakai brokoli atau tumisan. Aku di sini pakai telur dan kembang kol. Kalau cemilan aku dari buah-buahan senangnya dari buah kita jus jadilah cemilan yang sehat. Nah, kalau aku nggak sempat pun aku pilih snack yang seperti ini. Udah cukup banget. Tapi kalian harus lihat lagi ya gulanya berapa gram. Karena dalam tubuh kita ada maksimum penyajian gulanya. Kalau yang senang asam-asam bisa juga dari yogurt. Merek apapun juga baik. Pemakaian selai pun juga boleh untuk roti. Tapi jangan habis makan roti, makan lemper, makan nasi uduk, makan yang lainnya ya. Pilih aja salah satu karbo dan porsinya jangan terlalu over.